kita tahu apa lagi yang kau inginkan dariku. Ku tak bisa penuhi semua keinginanmu, tapi itu tantangan yang harus ku pikirkan juga. Entah bagaimana. Enggak, males. Dari pagi gue udah gak masuk. Belum belajar gitu lagi gue pas ada ulangan. Ya, gue ingat aja kenapa dilihat. Eh, dulu ya. Aku telepon lagi deh, ya. Dengan dirimu lagi, kalau terus begini bisa membuat lelah hati. Apakah kau mau aku jadi tak peduli? Kalau enggak ada musuh, masukin bola emang gampang. Tapi itu semua hanya tinggal cerita. Bisa bisa mengharapkannya. Terserah apa katanya, sudah tak ada guna. Biar kalah semua. Apa yang ku lakukan tak pernah benar di matamu. Ku jadi tak mengerti dengan dirimu lagi. Kalau terus begini bisa membuat lelah hati. Apakah kau mau dia paling hebat apa? Udah serah sama Michael Jordan aja. Dimana gue bisa deket sama dia, ya kan? Kan kalau menurut lo, Dio itu keren gak sih? Gue ada tisu gak? Tisu? Tantar. Gue itu pernah diramalin bakal punya cowok kayak Dio. Kaya gak sih lo? Baru di sini kan? Nggak usah show off ya. Kalau berani jangan nantangin cewek doang. Lawan gue. Ah, nanti biar. Ngerti nggak? Kenapa? Nggak suka.
apa lu? Hah? Berisik banget sih! Ini Kara adik gue. Udah ketemu belum lu? Udah tadi di depan. Hai, Adit basis. Kalau ini namanya Abe. Abe. Kalau di Seattle orang panggil gua Abe. Simpanse kali Abe. Ada satu lagi sih. Namanya Ibel. Dia lagi di kamar mandi. Non. Non, Non Kara, ada telepon dari ibu. Halo? Gue gebuk juga lo nih, karung beras. Duduk. Yalah si Ibel kan belum ada. Iya, Ma. Gak mungkin lah Kara lupa makan, Ma. Iya, bentar lagi Kara tanding basket. Jangan menang ya, Ma. Bolos. Ya gak mungkin lah, Ma. Pelajaran tuh tutup nomor satu lah, Ma. Kenapa? Iras. Enggak. Iras! Mama telepon! Iya, gua angkat dari sini. Iya, Ma. Bentar ya, Ma. Kar! Kara! Mama mau ngomong lagi tuh. Halo? Iya, Ibu. Iya, iya. Sorry ya. Beres, Ma. Ntar kalau... Telepon. Telepon. Ih. Bukan. HP gue ketinggalan di dalam. Aduh. Ye, mata lu sih taruh dengkul. Kar. Sini, Bel. Kar. Kenalin, adik gue Kara. Hai, Ibel. Kara. Masih sakit tuh. Maaf, Bu. Ada SMS dari orang tua. Saudara saya yang sakit. Masih sakit. Gitu aja. Sudah berapa kali kamu lakukan ini? Ayo jawab! Jawab! Ikut saya ke kantor. Kamu betul-betul keterlaluan. Jam berapa sekarang? Hah? Dan kamu sudah melanggar disiplin sekolah ini. Dan ini tidak bisa ditolerir lagi. Apaan sih? Bintang Kara ribut terus. Cepat keluar. Cepat keluar. Keluar. Cepat keluar. Gara-gara lo nih. Padahal tunggu tinggal sedikit lagi. Keluar deh gue.
Ya lu gua panggilin nengok nengok. Ya udah diranya jadi keburu lewat deh. Ya lo? Terus urusan nyawa gua apaan? Dio, itu apaan sih? Ini pengumuman buat hunting club fotografi. Oh, gitu ya. Kar, lo mau bantuin gue gak? Apaan? Jadi wakil club fotografi. Aduh, gue gak bisa. Soalnya akhir-akhir ini gue lagi sibuk buat pertandingan basket gue. Sorry ya. Kalau Vinta aja gimana? Lo mau gak, Vin? Hah? Lo mau gak? Apaan? Jadi wakil gue di klub fotografi. Oh, itu. Mau. Oke, berarti sekarang lo anggota klub fotografi juga. Iya. Yeah. Udah yuk, udah ya. Jadi ya. Loh, foto gue mana ya? Rasan gue ada foto di sini. Enggak ada sih. Kamu tahu, sekolah di sini punya aturan dan kamu sudah seenaknya sendiri. Kamu suka membol sekolah, suka terlambat datang. Udah yuk. Tidak pernah mengerjakan PR. Hah? Hei, matikan HP kamu. Dira. Halo? Ya ampun. Innalillahi. Ya. Iya. Oke. Oke. Siapa yang meninggal, Dira? Kalau begitu, Bapak turut berbelasungkawa. Iya, Pak. Sudahlah, Dira. Lain kali perbuatan kamu seperti itu tadi jangan diulangi lagi, ya? Iya, Pak. Sekarang kamu boleh keluar. Terima kasih, Pak. Siapa yang meninggal? Iya, Kar. Jemput. Lo di mana? Maaf ya. Ya udah. Lo tunggu aja ya. Ya. Bel, jemput Kara ya. Kok gue? Gue mau jalan sama Manda. Ya? Iya. Yeah. Thank you, Bel. Hai. Gimana? Lo punya dongkrak gak? Sini gue bantuin. Kalau gue berdongkrak, udah pasti udah gue kerjain sendiri. Yaudah, ntar ya. Cepet juga selesainya. Makasih ya. Gue Niki. Ibel. Ayo pulang. Iras mana? Ayo naik.
Iras tuh kalau udah inget sama cewek, lupa sama gue. Ya, harap maklum lah. Namanya juga Iras. Oh iya, lupa lagi. Mau nemenin gue bentar gak? Hah? Kemana? Ada yang pengen gue cari. Ntar gue traktir lo es krim. Lo suka es krim kan? Wah, es krim tuh top abis ya. Suka ya? Banget, banget. Eh, ngomong-ngomong mana tuh cantik abis ya? Kok Iras bisa cinta mati sama dia sih? Manda emang orangnya ketopangan di Fakultas Hukum. Ya kalau bilang tadi, cantik, seksi. Umur panjang sih Manda. Baru juga diomongin. Itu Manda. Kok gak sama Iras? Bel, kita mesti kasih tau Iras nih. Gak usah. Manda emang gitu lagi. Tapi Kar, kita harus bisa menjaga perasaan Iras ya. Lo berdua kenapa? Kok pada bengong gitu sih? Lah, gue kira lo jangan sama Manda. Kok lo pulang ke rumah duluan sih? Tadinya. Tapi dia udah janji sama nyokapnya mau ke salon. Gue pulang aja ya. Lihat-lihat. Gue sempat beli kado lo buat dia. Ras, lu bilang mana jalan menyokapnya? Padahal... Lalat. Padahal kenapa sih? Ya padahal, kalau lu gak jalan sama Manda, kan lu bisa jemput Kara ke sekolah. Ya gak apa-apa kan, Carlos, sekali-kali dijemput Ibel. Masa lu mau ngandelin gua terus sih? Aduh! Yeay! Gimana mau pinter kalau jalan matian? Katanya kapten basket loh. Kapten apaan? Kapten bullshit. Kok lo apa sih ya? Ngajak berantem. Pingsan ya? Iya, Kar. Terus yang anterin gue pulang siapa? Cowok. Rambutnya spike. Terus pakai handband. Hah? Masa sih Dira? Dira? Cowok lu ya? Siapa lagi? Halo? Gimana? Lu udah sehat? Makanya, kalau gak kuat tuh gak semaksain diri. Hah? Lu tuh kalau udah kalah aja.
Mau gue? Mau gue kalau lo udah sehat, ya kita tanding lagi besok, oke? Okay? Siapa sih, Kar? Cowok sinting! Sialan! Kurang ajar banget sih itu cowok! Berani-beraninya cium gue! Mesti gue bahas nih! Lo serius kira nyium lo? Udah deh, gue gak mau bahas itu lagi. Loh kok gitu? Gak bisa dong, lo gak bisa tingkat teman-teman kayak gitu. Pokoknya gue gak mau bahas itu lagi, udah aku bete. Tunggu! Tapi masa dia tiba-tiba nyium lo sih? Kara! Kok lo fotonya ke gue terus sih? Abis, objeknya bagus sih. Kalau senyum dikit, boleh nggak? Jadi ganti sama lensa panjang atau tele, lensa lebar atau lensa standar. Ya tergantung kebutuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Kegedean. Kara tunggu! Tunggu! Lihat deh, foto dia masih di perhatian gue. Lo lihat kan? Tuh, lihat. Dia lagi. Cabut ah. Ya ampun, ada sentuhan kasih sayang gitu, ya kan? Lo lihat deh, dari foto yang ini nih, yang mana ya? Yang ini nih kalau nggak salah nih. Yang ini lo lihat deh, dari angle sini tuh kayaknya dia lebih ganteng, ya kan? Hah, tuh, angle. Ya ampun, pinta ngomongnya angle. Bentar lagi bakal jadi fotografer profesional nih kayaknya, ya kan, Kar? Lo tuh punya kaca nggak sih di rumah? Lagian, masa sahabatan ngerebutin cowok yang sama? Malu-maluin banget. Udah deh, mendingan lo ngalah aja. Lagi pula paling si Dio lebih milih Kara gitu loh dibanding lo. Asal lo tau ya, lo tuh cuma dimanfaatin Kara doang. Tahu? Kara. Gue boleh minta tolong gak? Ini fotonya Vinta, hasil jepretan gue loh. Tolong kasih ini ke Vinta, bilang ini surprise dari gue. Manis banget. Iya, ntar gue sampein. Oke. Udah ya. Makasih ya, Kar. Iya. Udah nyambung diri, Jack. Kalau dia tahu dia dapat hadiah dari Dio, pasti dia bakal mimpi 7 hari 7 malam. Kara. Ntar, gue antar yuk. Asik ya dianterin. Kalau dianterin tiap hari aja gimana? Boleh. Oh, ditraktir es krim tiap hari?
Bel. Cie, gimana nih kabar Dira? Cie yang baru dapet cuman maut. Hah, maksud lo tuh apa? Terus aja lo gosipin gue. Maksud lo apaan sih, Kar? Bente gue sama Binta. Bel, ngapain lo kesini? Mau ngasih ini. Mau kalau kenapa? Kok kayak kusut gitu? Gue kira selama ini dia teman. Gak tau ini malah nikam gue dari belakang. Kat, mau ngomong di mobil gak? Yuk. Kara, Kara. Nih, minum dulu deh. Biar lu tenang. Tadi kan buru-buru. Makanya botol minumannya ketinggalan di mobil. Ya. Makasih ya, Bel. Lu udah baik banget. Mau kesini cuma buat nganterin ini aja. Gak apa-apa. Yaudah, lu liatin lagi, Gi. Masa udah prepare habis kayak gitu, terus gak jadi. Udah jangan bete lagi. Dadah. Dadah. Dir. Lo masih kata sama gua kan? Gue cuma minta tolong satu hal sama lo. Please, jangan sakitin perasaan Kara lagi. Oke? Gak apa-apa. Tadi gue jatuh. Yang benar lo. Jatuh kok bunyi kayak gitu sih? Udah deh aku aja, lo bisa digebukin kan? Udah deh, lo gak sebanyak nanya. Cerewet banget sih lo. Dara. Makasih ya. Lo udah baik banget sama gue. Jawab dong. Kok lo bengong gitu sih? Lo gak punya mulut?
gue udah jahat sama Kara. Padahal gue sayang banget sama dia. Kok gue jadi nyariin Dira? Masa sih gue suka sama dia? Sedang apa kamu? Hah? Jawab! Jawab! Sedang apa? Ikut saya ke kantor. Obat. Dan ini bongkar pisau. Bedah. Jadi si Aji. Pengecut lo. Berani-beraninya main keroyokan. Pakai alat lagi. Hah, kalau berani satu lawan satu. Dia, Pak. Dia yang ngebukin Dira pakai tongkat baseball, Pak. Kos gue, Bel. Eh, duduk dong. Lo gue bikinin kopi ya. Enak kalau dingin-dingin kayak gini. Boleh. Bentar ya. Mama dan Papa sudah memilihkan sekolahan yang terbaik untuk Iras. Mama dan Papa berharap Iras akan punya bekal yang cukup untuk masa depannya nanti, sayang. Terus sekarang gimana dong? Ini demi masa depan kakakmu, Kar. Nantinya kamu selepas SMU juga akan melanjutkan di sana. Tapi kan, Pa, Kara di sini sendirian, gak ada Iras. Kara pasti kesepian banget kan, Pa? Kalau libur panjang, lo kan bisa nyusul ke sana, Kar. Keluarga lo di mana? Di Jakarta lo tinggal sendirian aja. Nyokap bokap gue udah cerai dari gue SMP. Sorry. Gak apa-apa. Emang kayak gitu kan kenyataannya. Gara-gara bokap gue tuh, gue sempat gak percaya sama yang namanya cowok. Ya, dulu sih gue pernah pacaran waktu SMA. Ya, gue udah sayang banget sama dia. Ternyata di belakang gue, dia jalan aja gitu sama cewek lain. Kurang ajar banget kan?
kenapa ya, Bel? Nasib cinta gue harus kayak gini. Kok punya pikiran seperti itu sih? Kara. Kar, buka pintunya dong, jangan ngambek gitu, dengerin gua dulu. Kar. Kar. Halo. Halo, Bel. Iya, Kar. Gue mau curhat nih. Masa Iras pergi ke New York gak bilang-bilang sama gue sih? Sabar ya. Mana gue masih kesel lagi sama Vinta. Kayaknya sih udah baik-baikin gue. Kara. Kar, gue mau ngomong, Kar. Ngomong aja, Mak Ranjang. Kar. Dio. Ada apaan? Vinta salah paham, Kar. Dia pikir gue suka sama lo. Pantesan dia marah sama gue. Itu dia. Makanya sekarang gue kesini, gue mau ngambil kado yang gue titip sama lo. Gue mau kasih langsung ke dia. Apa-apa kan? Oh gitu, yaudah gak apa-apa. Ikut gue yuk. Udah tinggal beli stick dong. Ingetin gue beli stick ya. Oh, gak lama pulang kaya pake beli stick. Nah, depan deh. Depan deh. Belum ini. Masih ya, Kar. Ini angin. Kalau lu ikut, artinya bisa lain. Kar. Kar udah jago main basket. Mending nonton kita manggung, yuk. Tahu. Mau gak? Masa kalah sama basket, kita manggung keren banget nih. Tahu. Wih, gila kalau kita manggung, cewek-cewek. Beuh, pada mengeluh-elukan. Lu ya, enggak ya. Gitu. Maksudnya membuat nafsu. Kita mau bikin band baru sekarang. Duo Kribo, gue yang Kribo, lu duo. Gua apa yang Kribo? Badannya duo. Keteknya Kribo. Ikut ya. Ikut yuk. Ya. Akankah kita menunda hingga matahari?
Manda? 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 Mam? Manda? Manda? Oh, Bang. Gak tau lah. Ambil aja. Manda, kenapa, Ras? Halo? Manda, kenapa? Terus lu kenapa sedih? Manda hamil. Hamil? Eh, lu serius? Bukan sama gua, Bel. Sialan lu. Tumben lo. Udah lo jangan sedih lagi. Dari pertama tuh gue emang udah ngasrak lo Manda. Lo tuh terlalu baik buat dia. Berarti Manda bukan buat lo. Sekarang lo harus belajar buat ngupain dia. Gue tambah yakin Kar buat pindah ke New York. Mungkin kalau gue jauh dari Manda, lebih gampang kali ya gue ngelupain dia. Iya, gue juga yakin lo pasti bisa dapet cewek yang jauh lebih baik dari Manda. Ini apa sih? Asin tau nggak? Asin beneran. Iya. Yeah. Mungkin gue salah kali masukin garam. Ya, lu sejak kapan sih Kar masuk dapur? Ya iya, gue ganti. Garam sama gula aja lu gak bisa ngebedain. Maaf pak, ini pak, tiketnya pak. Oh, untuk saya? Betul sekali pak. Coba dicek dulu pak. Oke. Lengkap pak ya. Oke, terima kasih. Silakan pak. Kara sayang mama. I love you. Baik-baik ya sayang. Kamu baik-baik ya sayang. Gak ada Iras, kamu harus bisa jaga diri, ya? Jadi cewek itu gak boleh malas. Harus pintar ngurus rumah, bersih-bersih. Jangan ngandelin Bik Mina terus, ya? Udah dong, jangan sedih terus, ya? Lu berdua lagi pada ngomong apaan sih? Enggak kok. Enggak ngomong apa-apa. Ada deh. Ih, nyebelin. Pakai main rahasia-rahasian segala. Sini-sini yuk. Kar, lo jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai salah pilih kayak gue. I'm gonna miss you, Kar. Iya, gue juga kok, Ras. Gue pasti nggak akan kangen sama lo. Gue pasti kangen banget sama coklat asin lo. Aduh, Bel, kalau lo udah apa-apa, Ibel janji mau bantu. Lo nggak apa-apa kan gue titipin ke Ibel? Oke, take care ya. Thanks, Bel. Tante, Om, titip Kara ya. Pak, kita berangkat. Baik-baik ya sayang ya. Ya, oke. Okay. Kamu hati-hati ya. Oke. Okay. Sepi banget, nggak ada Iras.
Kira-kira Dira udah sembuh belum ya? Dia duduknya senian dong. Jauh-jauh banget sih. Sini aja sayang ya. Gak enak sama Kara, malu. Gak apa-apa, senian dikit. Aduh, sini aja deh ya. Pinta wangi gak? Wangi banget, baru ya? Ya dong, wangi kan. Mau cobain gak? Jadi lu berdua sekarang udah jadian nih? Congrats deh. Gue juga seneng. Tapi Vin, lain kali lu jangan gampang diatur sama orang lain dong. Sorry ya Miss Kay. Oh ya, ini buat lo. Alamat siapa nih? Dira. Dira? Terus apa hubungannya sama gue? Aduh, udah deh jangan munafik. Gue tau lagi, lo udah beberapa hari ini nyariin dia mulu. Mendingan lo besuk dia, dia pasti seneng kok. Idih, gak ada urusannya sama gue. Ngapain juga. Udah lah, Kar. Hari ini lo masih mikir-mikirin gengsi. Lo berdua tuh kenapa sih? Gue gak ngerti deh. Gini, Kar ya. Sekarang semua orang juga udah pada tahu. Lo tuh belain Dira mati-matian waktu di ruangan kepala sekolah. Ya kan? Nah, ya kan? Dira? Gue cabut ya. Mau kemana? Tolong gue. Dah. Duduk deh. Kar, lo mau maafin gue kan? Selama ini gue udah kasar banget sama lo. Please. Gue mau ngajak lo ke tempat spesial banget buat gue. Lo mau ya? Kemana, Dir? Pokoknya surprise deh. Ya udah deh, tapi gue ganti baju dulu ya. Nyangka ada ya tempat seindah ini. Lo suka? Ini kan Bukit Bintang. Bukit Bintang? Iya. Gue sendiri kok yang namain. Soalnya ini tempat favorit gue. Gue pengen konfes sesuatu ke lo. Lo kenapa sih? Sebenarnya gue pengen bunuh lo. Hah? Ya enggak lah, masa lo gue bunuh sih? Gue tuh ngajak jauh-jauh lo kesini biar bisa bebas ngomongnya. Soalnya di sini gue biasa numpain perasaan gue tentang kecintaan gue sama alam, sama bintang-bintang, sama basket, dan sama lo. Gue suka sama lo kan, dan gue sayang banget sama lo. Gue butuh jawaban lo sekarang juga, Kar. Kalau lo terima cinta gue, lo ambil bintang yang ini. Tapi kalau lo nolak cinta gue, lo ambil bintang yang ini.
Halo. Hai, Kar. Jalan yuk. Besok malam sibuk nggak? Enggak. Oke deh. Sekalian ada yang mau gue curhatin nih, Bel. Ya udah. Besok malam gue jemput ya. Ya udah. Dah. Oke. Dah. Gue udah jadian sama Dira. Lu jadian? Iya, Bel. Ternyata bener ya kata orang. Dari benci bisa jadi cinta. Jadi lu sama Dira? Iya, Bel. Udah deh, gak usah bahas itu lagi. Katanya lo mau ada surprise buat gue, apaan sih? Kita pindah ke meja itu aja yuk. Kayaknya di situ view-nya lebih bagus deh. Jangan. Loh, kenapa? Ya nggak apa-apa. Bentar lagi kayaknya udah mau hujan. Lagian di situ kan dingin. Tidur kita di sini aja ya. Oh, gitu ya. Aku kecewa, aku terluka dengan cerita antara engkau dan dia. Ini hatiku jadi membeku saat mendengar engkau ada di tubuhnya. Engkau ada di tubuhnya. Aku cemburu melihat kamu. Ku yakin diriku Kar. Lo tau gak kalau semua bintang-bintang di sana bersinar dari masa lalu? Terus artinya apa? Artinya gue beruntung banget bisa milikin lo sekarang. Fantastic.
Kali. Yuk. Gira. Lu Gira kan? Apa kabar lu? Baik, Gira sini bilang-bilang. Hei. Jauh. Oh, ini Kara. Kara apa? Kara semuanya. Kara. Baby. Kara. Kara. Gue ke toilet dulu ya. Guys, itu duluan ya. Yuk. Gila ya, Gira sekarang beda banget. Yoi. Dan tadi, cewek ini Gira? Iya. Kok gitu doang? Gira. Lihat deh, ceweknya Gira. Biasa ya. Nam. Masih banget sih lo, boleh kenalan gak? Gue pasti ya. Namanya siapa namanya? Eh, ngapain kayak gue ya? Bisa lo ketemu. Gira, apaan sih? Katanya mau party, kok mau berantem? Telat. Gimana mau maju loh kalau enggak disiplin? Udah deh, enggak usah ganti baju. Kelamaan. Gua udah lama nunggu lo di sini. Kemarin berantem sama orang. Sekarang berantem sama gue. Kayak pacaran sama orang sakit jiwa. Suka. Lagi. Kalau galak banget. Gua kan cuma nanya. Gua tuh ngajak lo kesini karena ada yang penting pengen gua omongin ke lo. Soal apa? Kalau gua enggak ada, lo baik-baik ya. Jaga diri ya. Gue mau pergi. Pergi kemana? Mau kabur lagi ya? Ada deh. Ih, kok lo nyebelin banget sih? Thank you.
Gak apa-apa tante, duduk aja. Kamu pasti Kara kan? Iya, tante ini siapa? Tante dan om, papa mamanya Dira. Dira kenapa tante? Boleh ya tante ceritain nanti tentang Dira. Sekarang kalau kamu punya waktu bisa ikut tante sama om. Diranya kemana tante? Kamu tunggu di sini aja dulu, ya? Pasti adiknya Dira kan? Ih, ternyata kakak lebih cantik kayak yang di foto. Kamu bisa aja. Ya ampun, foto gue. Itu Kak Dira sendiri loh yang melukis. Kakak gak nyangka Kak Dira bisa ngelukis? Iya, sebenarnya Kak Dira bisa apa aja. Tapi kata mama suka sayang aku sendiri. Tapi Kak Dira itu baik kok. Baju gue. Yuk sayang sama Kak Dira. Kita berangkat sekarang, Kare. Kemana tante? Ayo berangkat, ayo. Sejak lama, Dira mengidap kanker otak. Selama ini, Dira gak punya semangat hidup, Kak. Karena itulah, dia selalu ketus sama orang. Tapi, sejak ketemu kamu, Dira punya semangat hidup lagi. Beberapa hari yang lalu, Dira jatuh dan hingga sekarang koma. Bantu doa ya, Kak.
Gue yakin Dira pasti bisa sembuh. Lo harus kuat, Dira. Lo cepat sembuh ya, Dira. Bentar lagi gue ulang tahun, Dir. Kita rayain di Bukit Bintang ya. Pasti seru, romantis, ya enggak? Kara, Dira, gue janji gue gak bakal bikin lu marah-marah lagi. Dira, Dir, Dira, Dira, Dira. Sedang berjuang demi kakak. Kakak Ibel ya? Kata Kak Dira, Kak Ibel harus jagain Kak Kara. Kara, maaf ya,
kalau aku selalu membuat kamu marah, membuat kamu benci sama aku. Maaf juga, aku sudah lancang mengundang kamu masuk ke dalam penderitaanku. Dari pertama kali aku lihat kamu, aku berusaha sekuat tenaga menghindar, membuatmu membenciku. Karena aku tahu, aku gak boleh memulai sesuatu yang gak bisa aku akhiri. Dan sekarang, aku cuma bisa bilang, terima kasih, karena kamu telah membuat hari-hariku indah. Kamu adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupku yang singkat ini. Ya ampun, Nangkara. Boleh ngomong kan? Soal apa? Soal kita. Bel, sebenarnya gimana sih perasaan lo ke gue? Halo, Bimina, ada apa? Saya kesana sekarang. Kara, kalau gitu gue udah tahu jawabannya. Nick, gue minta lo tolong mengerti. Gue ntar lo pulang sekarang ya. Gak usah, gue bisa naik taksi. Nick,
Pulang ya. Ayo. Gimana mau maju loh kalau nggak disiplin? Gimana mau pinter kalau jarang latihan? Katanya kapten basket loh. Kapten apaan? Kapten bullshit. Miss Kay dulu di atas. Dah. Miss Kay. Miss Kay Sabi. Non kara. Menang gue. Aceh!
Gila, Bel. Lu masa mau ke party ketemu ABG-ABG rambut tuh? Kutunya banyak amat sih. Kutu juga males kali tinggal di situ. Kesal nih. Waduh. Enggak ada kutunya gua. Hidup kutunya. Gila. Den, barangnya sudah ditaruh ke mobil, Den, sama box makanannya. Ya. Yeah. Thanks, Bi. Makasih, yeah. Bi. Iya. Yeah. Pinta lu juga. Jadi cantik begini dia. Yuk, muter. Karak tuh memang jodoh gue banget. Wah, gak mungkin, Be. Cewek cantik itu jodoh lu. Jodoh lu pasti keribu juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Hore! Hip-hip, hore! Iras! Selamat ulang tahun ya, jelek. Kok lu dateng gak bilang-bilang sih? Lu, kan kejutan. Gimana, Amerika? Amerika? Nih, pacar gue, kenalin. Buat kita. Eh, ini udah pake kue. Ini karanya nih. Kue kedua pasti buat gue. Pasti. Akhirnya Kara bisa senyum lagi. Adit, ya sia-sia gue buat surprise buat Kara. Nyemprotin nyamuk? Gak usah, tuh kamar cowok di situ tuh. Gua rapiin boleh, biar bubunya enak. Aduh, Dede, rapiin aja tuh rambut lu. Sudah mandi? Segar? Sih yang gue suka. Saya tahu cobaan buat kamu sangat berat, tapi saya yakin cobaan itu akan membuat kamu makin tegar untuk menghadapi hidup kamu selanjutnya. Iras selalu membanggakan adiknya yang kuat dan gak cengeng. Tinggi maksimal lompat, cara lompat maksimal tinggi. Yuk, on cara, passing, cut. Yo, point, rebound. Rebound. Aris, goal, next. Mau minum dulu ya? Oke. Hey. Mana lagi? Tadi ketinggalan di meja makan, makanya gue susulin ke sini. Thanks ya. Jadi sekarang biru-biru nih. Warna favorit lo ya. Mana ya? Nih, tempel situ. Nih. Miski! Cepet tempel! Ajakin dulu, Nara, yuk! Ntar dulu. Ini belum ketempel. Ini belum ketempel. Aduh. Ibel, Kara! Ikut pemainan fotografi, yuk! Ayo, pokoknya lo harus ikut. Harus. Ya kan, Bebe? Yap. Harus. Maksud lo harus? Ya, iya, daripada lo berdua pacaran di sini. Siapa yang pacaran? Yaudah, pokoknya lo harus ikut. Ayo ikut gue, ayo. Tapi gue ganti baju di locker dulu ya. Ya, ya udah. Kalau gitu kita duluan. Sampai ketemu di sana. Gue datang ya. Ayo. Iya, iya.
Mira. Kar. Enggak kok, gue gak apa-apa. Dulu, sekarang atau nanti, perasaan gue ke Karang gak akan pernah berubah. Gue harus berani. Gue harus berani mengungkapkan perasaan gue. Gue sayang sama Karang. Pikir gue udah kehilangan segalanya. Enggak. Dira udah ninggalin banyak kenangan buat gue. Sekarang gue gak boleh lagi menghindarin ini semua. Dan gue harus melihat ke depan. Boleh gue kasih sesuatu buat lo? Boleh, apa? Apa nih? Dari dulu, gue pengen banget bisa jalan dengan kapal pesiar itu dengan orang yang paling gue sayangi. Buat kamu. Tante, masuk dulu yuk. Enggak deh tante, saya cuma mau ngembalin ini aja kok. Saya udah gak bisa nyimpen itu lagi tante. Ladies and gentlemen,
guests, all photographs taken are now displayed for your viewing and entertainment pleasure. Thank you. How may I help you? Good morning. Is there any girl named Kara on this board? Kara, hold on please. I'm sorry sir, Miss Kara is not on board. Sometimes when a truth is revealed, you thirst for the mystery that's lost. At some point, you're going to have to confront the reality of your situation.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu